Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kali ini kita akan membahas soal-soal pada alat optik. Berikut ini ada soal bagaimana menentukan perbesaran angular loop. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada sebuah loop yang mempunyai jarak fokus 5 cm digunakan untuk melihat sebuah benda yang kecil yang berjarak 5 cm dari loop. Pertanyaannya, perbesaran angular loop itu adalah berapa kali? Oke Sobat 100, untuk memahaminya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Jadi katakanlah ini sebuah sumbu utama dari loop. Di sini ada loop. Saya gambarkan di sini di kanan dan di kiri loop ada titik fokusnya, titik F seperti ini. Diketahui jarak titik fokus ini adalah 5 cm. Lalu di depan loop ada sebuah benda yang mana jarak benda dari loop adalah 5 cm pula. Nah, pertanyaannya adalah perbesaran dari loop ini berapa? Oke Sobat 100, untuk mengetahuinya pertama kita harus tentukan dulu di mana letak bayangannya. Nah, letak bayangan ini yang menentukan nanti pengamatan terjadi secara akomodasi maksimum atau tanpa akomodasi. Nah, bagaimana caranya? Kita gunakan rumus umum lensa ya. Sobat 100 masih ingat kan ya rumusnya apa? Rumusannya adalah seper panjang fokus itu sama dengan seper S tambah seper S aksen. Nah, nilai panjang fokusnya kan 5 cm, jarak benda 5 cm. Jadi kita peroleh 1/5 itu sama dengan 1/5 ditambah 1 S aksen. Nah, kalau ingin memperoleh berapa 1 S aksen kan 1/5 ini pindah ruas ya. Nah, kalau pindah ruas kan jadi negatif. 1/5 dikurangi 1/5 kan hasilnya 0. Maka kita peroleh 1 S aksen itu sama dengan 0. Nah, kalau 1 S aksen itu sama dengan 0 berarti S aksen berapa? X aksen adalah tak hingga. Nah, kalau S aksen itu di tak hingga berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah pengamatan terjadi tanpa akomodasi. Nah, kalau kita gambarkan sinar-sinar istimewanya, di sini ada sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan melalui titik fokus, lalu ada sinar yang melalui titik pusat optik lensa akan diteruskan. Nah, ini penggambarannya. Jadi bayangannya ada di tak hingga ya. Nah, berikutnya kalau Sobat 100 sudah tahu bahwa pengamatan itu terjadi tanpa akomodasi maksimum, bagaimana cara menentukan perbesaran angular loop? Nah, kalau di soal ini tanpa keterangan apa-apa, berarti pengamatan itu dilakukan oleh mata yang normal. Nah, mata yang normal titik dekatnya adalah 25 cm. Nah, Sobat 100 masih ingat ya, pengamatan tanpa akomodasi untuk menentukan perbesaran angular loop. Bagaimana caranya? Kita gunakan rumusnya adalah M sama dengan titik dekat mata dibagi panjang fokus. Nah, titik dekat mata 25 cm, panjang fokus 5 cm. Jadi kita tuliskan M itu sama dengan 25 dibagi 5. Berapa 25 dibagi 5? 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 kali. Ini adalah jawaban akhirnya. Nah, gimana Sobat 100? Sangat mudah sekali kan ya. Jadi ingat baik-baik, kalau di soal sudah ada jarak benda itu berapa, panjang fokus dari loop itu berapa. Pertama Sobat 100 gunakan rumus umum lensa untuk menentukan di mana letak bayangan. Nah, letak bayangan ini menentukan bagaimana jenis pengamatannya. Kalau pengamatan tanpa akomodasi, untuk menentukan berapa perbesaran angular loop, Sobat 100 pakai rumus ini, M sama dengan PP dibagi F. Nah, Sobat 100 masukkan angkanya, nanti Sobat 100 dapat perbesaran angular loop itu berapa. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!